Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, marilah kita membacakan sholawat terlebih dahulu seperti biasanya. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberinya 10 kali rahmat. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa mengamalkan sholawat ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebanyak mungkin. Dan juga kita perbanyak istighfar. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan keluarga kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sehingga bisa jumpa lagi dengan saya Ida Umurara. Masyaallah. Ibu-ibu semuanya apa kabarnya? Ya Allah, sudah lama ya Bu ya. Kita enggak ketemu, kita enggak ngobrol ya di sini sharing-sharing ya Bu ya. Karena sudah lama sekali ini saya kangen sama ibu-ibu semuanya nih. Masya Allah, semoga ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Demikian juga saya dan keluarga, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati juga ya Bu, bencana yang menimpa seluruh dunia, yaitu COVID-19. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari bencana ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, seger bugar ya Bu ya. Adapun kemarin mungkin yang wafat ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga dan lain-lain, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan dicatat sebagai syuhada ya. Karena kata Rasulullah, saya pernah dengar hadisnya, bahwa yang meninggal dalam wabah ta'un, yaitu seperti COVID-19 ini, itu dicatat sebagai yang mati syahid ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selama COVID ini tentunya kita banyak diem di rumah ya Bu ya. Saya juga demikian ya. Kajian-kajian yang saya datangi juga stop dulu ya waktu itu. Ya, majelis taklim juga stop ya. Kayaknya sangat mencekam waktu itu ya Bu ya. Apalagi waktu baru-baru terjadinya COVID ini ya Bu ya. Di lockdown kita ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah ya Bu ya. Kita rasanya seperti apa ya, mencekam ya. Banyak ketakutan ya. Tapi tidak, kita tidak boleh pengaruh itu, kita tetap pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan ya hidup kita kepada Allah. Karena semuanya itu adalah udah Allah atur ya. Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Saya juga kemarin itu stop juga ya Bu yang kegiatan-kegiatan saya ya. Termasuk saya ngajar tahsin ya. Kemudian juga saya datangi majelis-majelis taklim dengan kajian-kajian. Ada juga yang belajar bahasa Arab juga stop waktu itu. Adanya online ya. Online diganti dengan online, tapi itu kurang maksimal ya Bu ya kalau dengan online. Karena cenderung kita jadi boring gitu, dan kita juga nggak bisa nangkep ya kalau seperti itu. Otak kita ya sepertinya kurang semangat, jadi kurang nangkap gitu kalau dengan online. Demikian juga anak-anak waktu itu kan sekolahnya online ya, kasihan mereka itu matanya lelah, ngantuk gitu kan, boring. Jadi ilmu yang mereka serap juga mungkin cuma berapa persen dibanding dengan yang tatap muka ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ya, semuanya sudah normal kembali seperti biasanya.
kegiatan-kegiatan kita juga sudah berlangsung normal kembali. Apalagi kita sangat bahagia dengan melihat apa keadaan Mekah dan Madinah yang sekarang ini sudah dibuka kembali haji dan umroh. Masya Allah, rasanya bahagia sekali gitu. Karena kemarin melihat apa berita ya, kita ngeliat-ngeliat di TV gitu ya, keadaan Mekah Madinah yang begitu lengang, begitu sepi, ya Allah, nggak ada orang, nggak ada yang tawaf, sedih rasanya hati ini, miris banget gitu ya, ya Allah gitu, gimana ini Gusti, gimana dengan keadaan Baitullahmu gitu, yang begitu sepi, nggak ada yang tawaf, nggak ada yang ibadah gitu ya, gimana dengan dunia ini gitu. Saya sangat merasa prihatin ya, demikian juga semuanya lah, semua umat muslim tentunya ya, dengan keadaan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, dengan bersyukurnya yang luar biasa kepada Allah, semuanya sudah normal kembali. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Senang banget melihat apa Mekah Madinah sudah ramai sekali, sudah ramai kembali, yang umroh juga sudah banyak, bahkan sekarang sampai berdesak-desakan itu, mungkin karena kemarin yang mau berangkat umroh umroh tertunda ya Bu ya. Nah sekarang pada berangkat gitu. Saya juga ada niat ya untuk pergi umroh kembali ya, mudah-mudahan ya, minta doanya dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah mampukan ya, dalam arti Allah berikan rezekinya, Allah berikan kesehatan, panjang umur gitu. Demikian juga ibu-ibu semuanya tentunya mau berangkat ke sana ya Bu ya. Saya insya Allah itu berangkat umroh mungkin ambilnya yang Januari, Desember atau Desember Januari antara itu, karena di sana lagi musim dingin ya. Enak ya Bu ya, nggak panas gitu. Tapi jangan terlalu dingin juga, karena di sana kalau udah dingin tuh dingin banget gitu. Nusuk ya, dinginnya tuh sampai ke tulang gitu. Mungkin Januari insya Allah, mudah-mudahan bisa ya, ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya Allah. Nanti insya Allah saya share pengalaman saya. Ibu-ibu yang sudah umroh tentunya sudah tahu ya, yang sudah beberapa kali umroh sudah tahu, sudah biasa keadaan di sana. Perbekalannya ya dan lain sebagainya. Tapi satu yang perlu kita catat ya, bahwa umroh itu dengan kita luruskan niatnya ya, niat lillahi ta'ala, niat mencari ridho Allah, niat untuk membersihkan lahir batin kita dari segala dosa ya. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu ya video saya, sharing saya, cerita saya tentang kehidupan sehari-hari di masa corona ini. Untuk selanjutnya insya Allah saya nanti bikin konten-konten yang walaupun tidak banyak ya Bu ya, karena saya juga masih fakir ilmu ya, belum banyak pengalaman, saya masih belajar, saya juga sama-sama cuman melatih diri aja ya, dan memberikan sedikit ilmu yang bisa bermanfaat, yang tentunya nanti ada pahalanya ya Bu ya. Itulah tujuan saya insya Allah, mudah-mudahan ya bisa diterima di hati ibu-ibu semuanya, para pemirsa semua, apa yang saya sampaikan ini ya, kalaupun itu ada kebenaran ya, kebenaran tentunya dari Allah dan Rasulnya, misalnya ada kesalahan atau kekurangan ya Allah, itu adalah dari diri saya sendiri yang masih fakir ilmu, yang jauh daripada kesempurnaan ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton video-video saya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.